Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan anak-anak hebat yang akan membacakan hadis-hadis pendek oleh anak-anak kelompok Sofa. Salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang menyebarkan salam. Afussalamah bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Hadis tentang mendirikan salat. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Hadis tentang larangan marah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga. Hadis tentang persaudaraan umat Islam. As-salatu imaduddin, salat. Al-Muslimu ahul muslim, sesama orang muslim itu bersaudara.